Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asia Zahra dari 10 Agama akan memberikan satu contoh soal cerita tentang SPLTV atau Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Ini adalah contoh soal dari SPLTV dalam bentuk cerita. Harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 ballpoint adalah Rp15.700. Harga 2 buku tulis dan 3 pensil adalah Rp9.200. Sedangkan harga 4 pensil dan 3 ballpoint adalah Rp11.000. Jika Budi ingin membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 ballpoint, maka Budi harus membayar sebanyak, misalnya buku tulis kita anggap X. Pensil kita anggap Y, dan ballpoint itu Z. Jadi 3X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 15.700. 2X ditambah 3Y sama dengan 9.200. 4Y ditambah 3Z sama dengan 11.000. Ini per 1, per 2, per 3. Jadi, berapa harga 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 ballpoint? Dalam kurung 2X tambah Y tambah Z. Yang pertama, kita eliminasi per 1, 1, dan 2. Ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 15.700. 2X ditambah 3Y sama dengan 9.200. Ini sama-sama kita kali 2 dan 3. Hasilnya 6X ditambah 4Y ditambah 6Z sama dengan 31.400. 6X ditambah 9Y sama dengan 27.600. Kita kurangin, hasilnya sama dengan 5Y ditambah 6Z sama dengan 38.000 sama dengan per 4. Lanjutnya kita eliminasi per 3 dan 4. Min 5Y ditambah 6Z sama dengan 3.800. 4Y ditambah 3Z sama dengan 11.000. Ini kita kali 1 dan bawahnya kita kali 2. Min 5Y ditambah 6Z sama dengan 3.800. 8Y ditambah
dengan Z sama dengan 22.000. Kita kurangin, jadi min 13Y sama dengan min 18.200. Y sama dengan min 8. Min 18.200 dibagi min 13. Y sama dengan 1.400. Kemudian kita cari X-nya dari pers 2, 2X plus 3Y sama dengan 9.200, 2X plus 3Y-nya sama dengan 1.400, 1.400 sama dengan 9.200. 2X ditambah 4.200 sama dengan 9.200. 2X sama dengan 5.000. X sama dengan 5.000 dibagi 2 sama dengan 2.500. X sama dengan 2.500. Kemudian kita cari Y. Ditambah 3Z sama dengan 11.004 ditambah, oh iya salah 4 dikali 1.400 ditambah 3Z sama dengan 11.000, 5.600 ditambah 3Z sama dengan 11.000, 3Z sama dengan 5.400, Z sama dengan 5.400 dibagi 3. Jadi 5.400 dibagi 3 sama dengan 1.800, Z sama dengan 1.800. Yang terakhir, kita mencari harga dari 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 ballpoint. Jadi, 2X ditambah Y ditambah Z. 2X-nya sama dengan 2.500. 2 kali 2.500 ditambah 1.400 ditambah 1.800. 5.000 ditambah 1.400 ditambah 1.800. Sama dengan 8.200. Jadi harga dari 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 ballpoint sama dengan 8.200.